Komunitas Senam Lampung Ceria yang didominasi oleh kaum ibu, mendeklarasikan Gus Muhaimin atau biasa dipanggil Cak Imin sebagai Presiden RI periode 2024. Aspirasi kaum hawa itu dilakukan di lapangan Desa Bumi Harjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Minggu 6 Februari 2022. Sambil membawa poster bergambar Gus Muhaimin, ratusan kaum ibu rumah tangga ini juga membawa bermacam tulisan dukungan kepada Cak Imin. Zulaiha, salah satu anggota komunitas Senam Lampung Ceria, mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut murni komunitas senam, bukan anggota partai. Ia juga berharap Cak Imin dapat membawa perubahan yang berdampak baik kepada kaum ibu-ibu. Rencananya, senam bersama ini akan dilakukan rutin dan berpindah-pindah lokasi dalam kurun waktu 1 bulan sekali. Sementara itu, pengurus komunitas Senam Lampung Ceria, Aisyah, menjelaskan, setiap kecamatan akan terbentuk komunitas Senam Lampung Ceria, dan ke depan akan lebih ditertibkan terkait kegiatan-kegiatan senam dan giat sosial lainnya. Senam kami dari komunitas Senam Lampung Ceria ingin mendeklarasikan Gus Muhaimin sebagai Presiden RI 2024. Senam Lampung Ceria, selain mengikuti senam ini, kami ingin setelah Gus Ami menjadi Presiden 24, harga sembako bisa stabil.